Huniannya minimalis, intip 9 potret dapur kotor Siti Badriah yang mungil tapi rapi meski banyak barang. Siti Badriah merupakan penyanyi dangdut yang multitalenta. Selain dunia tarik suara, Siti Badriah melebarkan sayapnya ke dunia seni peran dengan membintangi berbagai sinetron hingga FTV. Meski menjadi penyanyi sukses, Siti Badriah rupanya tidak mengesampingkan tugas dan tanggung jawabnya untuk keluarga. Dalam berbagai kontennya, terlihat Siti Badriah kerap memasak untuk keluarganya, terutama untuk sang buah hati, Sarena Zenata Denali Baharudin. Sarena adalah buah hati dari pernikahannya bersama Christiana Baharudin. Meski menikah dengan Christiana yang terpaut usia lebih muda dari Sibat, mereka menjalin rumah tangga yang harmonis. Mereka memiliki rumah minimalis dengan desain yang mewah. Rumahnya didesain mirip seperti resort yang begitu nyaman. Meski begitu, sama seperti rumah-rumah pada umumnya, Sibat memiliki dapur yang sederhana, loh. Ukurannya pun cukup mungil, tapi penataannya rapi. Simak potretnya dihimpun Brilio.net dari kanal YouTube Sibat Christiana. Siti Badriah memiliki dapur kotor yang berukuran mungil dengan desain yang sederhana. Begini tampilan dapur kotor penyanyi yang akrab disapa Sibat ini. Meja dapurnya didesain letter L dengan area cuci piring terletak di dekat jendela. Dapur ini dilengkapi backsplash dari keramik putih pada kompor atau area memasaknya. Meski ditata secara apa adanya, Sibat sering membuat konten memasak di dapur kotornya yang minimalis. Dapur ini juga memiliki banyak perkakas pada mejanya, sementara kabinet atas dan bawah digunakan untuk menyimpan perabotannya. Dapurnya terletak di dekat carport dengan area pintu yang bisa terbuka keluar. Maka dari itu, meski kecil dapurnya tak terasa sumpek. Seperti ini tampilan area dapur bersihnya yang didesain terbuka pada ruang tengahnya. Dapur ini jarang digunakan untuk memasak, melainkan hanya untuk menyajikan makanan bersama keluarga. Area meja makannya terletak tak jauh dari dapur kotor dan bersihnya. Meski memiliki meja makan, Sibat dan keluarga kerap makan di meja island dapur bersihnya.